Pemadam kebakaran. Ada pahlawan yang selalu siaga untuk melawan api, mereka disebut pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran adalah orang-orang yang berani dan tangguh, seperti superhero yang melindungi kita dari bahaya api. Mereka punya truk merah besar dan selalu datang membantu jika ada kebakaran. Dengan alat-alat khusus, mereka memadamkan api dan menyelamatkan kita serta hewan-hewan kecil dari bahaya. Jadi, ketika kamu besar nanti, kamu juga bisa berlatih untuk menjadi pahlawan pemadam kebakaran yang hebat. Dokter. Dokter adalah pahlawan kesehatan yang selalu siap membantu kita ketika sedang sakit. Mereka tahu banyak tentang tubuh manusia dan bagaimana menyembuhkan berbagai penyakit. Dokter bisa bekerja di rumah sakit atau klinik untuk merawat pasien. Mereka memberikan obat-obatan, memberi saran kesehatan, dan kadang-kadang melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa. Kalau kamu suka membantu orang dan ingin membuat mereka sehat, mungkin kamu juga bisa memilih untuk menjadi dokter yang hebat. Astronot. Pernahkah kamu melihat bintang-bintang dan bulan bersinar di langit malam? Astronot adalah orang-orang yang beruntung bisa pergi ke luar angkasa dan menjelajahi bintang-bintang. Mereka naik roket besar dan mengenakan pakaian khusus yang membuat mereka bisa hidup di luar angkasa. Mereka belajar tentang planet, bintang, dan mungkin menemukan makhluk luar angkasa. Kalau kamu suka belajar tentang ruang angkasa, mungkin nanti kamu juga bisa menjadi astronot yang hebat. Pilot pesawat. Kalau kamu suka melihat pesawat terbang melintas di langit, mungkin kamu bisa menjadi pilot pesawat. Pilot adalah orang-orang yang bisa mengemudikan pesawat dan membawa kita terbang ke tempat-tempat jauh. Mereka belajar banyak tentang bagaimana cara pesawat bekerja dan bagaimana mengemudi di awan. Jadi, kalau kamu suka dengan tentang pesawat dan suka bepergian, mungkin kamu bisa menjadi pilot yang membawa orang-orang ke tempat yang indah. Guru. Guru adalah orang-orang yang mengajar kita banyak hal di sekolah. Mereka membimbing dan membantu kita belajar membaca, menulis, dan berhitung. Guru juga mengajarkan kita tentang berbagai hal, seperti sejarah, alam, dan seni. Mereka sangat peduli dengan kebahagiaan dan kesuksesan kita di masa depan. Jadi, kalau kamu suka belajar dan punya rasa membimbing yang tinggi, serta ingin memberikan ilmu pengetahuanmu kepada orang lain, mungkin nanti kamu bisa juga menjadi guru yang baik. Penyanyi. Penyanyi adalah orang-orang yang bisa membuat kita bahagia dengan suara merdu mereka. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang indah dan membuat kita ikut bernyanyi. Penyanyi bisa tampil di panggung besar, di televisi, atau YouTube, bahkan merekam lagu-lagu mereka untuk didengarkan oleh banyak orang. Kalau kamu suka bernyanyi dan membuat orang senang, mungkin kamu bisa menjadi penyanyi yang selalu membuat hari-hari kita lebih cerah. Ahli komputer. Ahli komputer adalah orang-orang yang pintar dengan teknologi dan komputer. Mereka membuat program komputer yang membuat perangkat elektronik bekerja dengan baik dan dapat memberikan kemajuan teknologi di dunia sekarang ini.
Ahli komputer juga membantu kita memperbaiki masalah komputer atau program komputer, serta gadget. Jadi, kalau kamu suka pengetahuan teknologi tentang komputer, mungkin kamu bisa menjadi ahli komputer yang dapat membantu banyak orang dari keahlianmu. Koki. Koki adalah orang-orang yang membuat makanan lezat untuk kita makan. Mereka tahu dan bisa mencampur resep-resep yang dapat membuat makanan menjadi enak dan lezat. Koki bisa bekerja di restoran atau membuat usaha makanan di tempatnya sendiri. Jadi, kalau kamu suka masak dan ingin membuat orang lain senang dengan makananmu, mungkin kamu bisa menjadi koki yang membuat orang lain memuji rasa masakanmu dan merekomendasikan makananmu kepada orang lain. Polisi. Polisi adalah pahlawan yang menjaga keamanan di kota kita. Mereka memastikan bahwa semua orang merasa aman dan bahagia. Polisi membantu ketika ada masalah atau orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka juga mengatur lalu lintas supaya tidak ada kecelakaan di jalan. Jadi, kalau kamu suka menjaga keamanan dan membantu orang lain, mungkin kamu bisa menjadi polisi yang hebat saat dewasa nanti. Pedagang. Pedagang adalah orang yang membantu kita mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. Mereka bisa berjualan di pasar, toko, atau mal. Pedagang tahu cara mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang dijualnya, seperti baju, mainan, atau makanan. Mereka ramah dan siap membantu kita memilih barang yang bagus. Jadi, kalau kamu suka berinteraksi dengan banyak orang, dan lihai dalam bernegosiasi, serta mengetahui kebutuhan yang orang lain inginkan, mungkin kamu cocok untuk menjadi pedagang yang sukses.